Dengan perkembangan perkara dugaan korupsi KPU, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sekarang memasuki penyidikan, pemanggilan sudah kita lakukan, namun yang baru hadir ada sekitar 5 orang dari komisioner maupun notaris dan bendahara PPD serta PPD 1 orang. Untuk penetapan kerugian negara mungkin dengan BPK atau BPKP bagaimana? Untuk sementara kita masih melakukan permintaan keterangan terhadap saksi dulu, tapi gambaran terhadap temuan sudah ada, potensinya ada. Dugaan sementara berapa banyak? Saya belum bisa sampaikan, tapi potensinya pasti ada. Diperkirakan saksi semua berapa banyak, Pak? Kita membutuhkan dari komisioner terkait bandara dan sekretaris, kemudian terhadap pelaku-pelaku perjalanan dinas, lalu 17 titik PPD dan PPS. Supaya terkait dengan hal ini, mungkin sempat saya motif sementara apa, Pak, yang mungkin dilakukan? Modus operandi, ya. Jadi ini kita karena korupsi ini kita tidak fokus ke lain, ya, yaitu kita lebih fokus kepada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Seperti itu. Bagaimana penggunaan dananya, bagaimana pertanggungjawabannya, bukti-buktinya real atau tidak, kita lihat. Proses permintaan pencairan maupun sampai dengan pertanggungjawaban nanti kita lihat dari situ. Kita tidak lihat dari sisi lain, kita fokus saja di situ dulu. Ya, maksudnya di sini kan dari jumlah sekian itu apa saja, apakah memang ada yang kurang atau bagaimana? Saya belum bisa bicara sekarang, tapi saya pikir tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Batuk apa ini? Ini batuk memang parah sampai kadang-kadang dia menusuk begitu aja, kayak ditusuk. Ayo, makan dulu. Ayo, Pak Jo.